Masih bersama kami di Ruwajurai, jemaah haji kota metro tiba di tanah air. Ratusan jemaah haji ini diwajibkan menjalani tes antigen dan isolasi mandiri untuk mencegah penyebaran virus corona. Ratusan jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang kloter JKG09 tiba di Masjid Taqwa Kota Metro. Para jemaah haji disambut keluarga dan kerabat. Suasana haru dan bahagia mewarnai penyambutan 203 jemaah haji asal Kota Metro. Seluruh jemaah haji diarahkan untuk memeriksakan kesehatan di puskesmas terdekat dan melakukan isolasi mandiri. Para jemaah juga dihimbau untuk menjalani swab antigen. Jadi harusnya saya berangkat mendaftar di tahun 2012, jadi keberangkatan saya harusnya 2020, masih COVID, nah ditunda 2 tahun, jadi 10 tahun keberangkatan saya. Kloternya kloter 9 JKG, jadi di situ tergabung metro dengan Lampung Barat, dengan jumlah jemaah 402 seluruhnya. Dari Kota Metro, Tejo Waluyo dan Hamzain, Metro TV Lampung.